Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Inna man kana laysa yadri afil mahbubi naf'un lahu aw al makruhi la hariyyun bi an yufawwida ma ya'tiju anhu ila alladhi yaqifi. الإله البر الذي هو بر فتأحنا من أمه وأبيه إن من شأت من أمه كان أنما إيكو ليسا ورا أنما نورا نيكو يدري مرتي يتو ورحمن أبي المحبوب ينطو إن دلم كانتين سنني ana ta iku kang den ing dalem kang den senengi nafun utawi ana manfaat lahu kadune man awil makruhi ana ta perkara kang den senengi lahari jenenge dene iku patut ayu fawwito utawi arep yen to masrahake sapa man ma ing perkara ya ajizu kang apes sapa man anhu sangking lazi maring zat yakfi kang wis nyukupi nyakupi kang bakal nyukupi sapa alazihi tengman al-ilahi Allazimu al-ilahi tegesi pengiran al-barri kang gawe bagus Allazi yuzat huwa utailazi bidzafati kelawan kawelasan iku ahna luwih patut keliru-keliru iku ahna luwih melas iku ahna luwes condong min ummihi katimbang ibune man wa abihi lan bapake man inna man kana laisa yadri afil mahbubi naf'un lahu awil makruhi kanggone wong sing ora weruh ora ngerti ora paham sing aweh manfaat sing migunani iku perkara sing disenengi apa sing disengiti wong sing ora ngerti dene manfaat sing disenengi apa manfaat sing ora disenengi kanggone wong sing kaya ngene lah hariyun bi ayu wa ubba ayu fawwida ma ya'tizu anhu ila alladhi yakfihi patut kanggone wong sing ora ngerti endi sing luwih manfaat apa sing disenengi apa sing ora disenengi pasrahai masrahake perkara sing dekneni ya ajizu ku apes maksude
tidak mampu untuk menemukan kepastian. Pasrahke nang sapa? Ilal ladzi maring zat sing nyukupi maring wong mau. Rupane sapa? Al ilahil badri. Gusti Allah kang bagus gawe bagus. Alladzi huwa bidzafati ahna. Allah iku luwih condong nang kawelasan min ummihi katimbang ibune man wa abihi lan bapak iman. Nek ono hal sing awake dhewe mungkin sing awake dhewe gak ruh sing manfaat iku sing tak senengi apa sing ora tak senengi. Nek wis ora iso nentokke endi sing bermanfaat, sing luwih manfaat migunane kanggo awake dhewe, ya wis pasrahke ae nang Gusti Allah sing bakal paring kecukupan. Gusti Allah sing gawe bagus, Gusti Allah sing luwih melas, ngungkuli melase mak karo bapak.
Kuwi nek hadis sing dongeng sing critakake cuman aku durung paham bahasane. Apapun yang sudah digariskan oleh Allah itu istilahnya sesuai dengan kebenaran. Mungkawang kadang awak dhewe juga orang ngerti piye bener. Orang mergo lunture pelasing pengiraning kawulane hingga satu orang, dua orang, sekelompok orang
mengalami musibah yang begitu berat. Isuai itu sangka melasih Gusti Allah untuk menyelamatkan, untuk memberikan kehidupan yang lebih indah, lebih mulia, lebih tinggi, walaupun sudah tidak di dunia lagi, mungkin di akhirat. Contohnya kaya wong sing perang mati syahid, kecekel musuh, dipateni, apa itu berarti Gusti Allah wis ora melas? Ora. Gusti Allah tetap melas. Dia akan diberikan kehidupan yang lebih indah di sana. Allahumma. Itu dari satu sudut pandang. Terus dari sudut pandang yang lain, ini untuk memberikan pelajaran bagi yang lain. Wei weruh kaya ngono piye atimu? Tergerak pun apa duwe rasa empati apa ora? Apa duwe rasa kepengin bantu apa ora? Begitu ada kecelakaan di jalan raya, terkapar, gelasaran, kowe piye? Sing loro sing kecelakaan itu ada nggone dhewe mengko. Tapi kowe piye? Dirasa melas apa ora? Nek kowe dirasa karep-karepmu, nah ini berarti cobaan kanggo awake dhewe sing ora kuat. Ini satu sudut pandang lagi. Dari sudut pandang yang lain, bisa saja musibah datang itu karena apa? Ya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena kesalahan yang pernah dilakukan. Barangkali anak tidak pernah melakukan kesalahan, paling tidak belum karena masih anak. Tapi wong tua aneh, minangka kanggo memberikan pelajaran terhadap orang tua aneh, bahwa kan mesti ini susah wong tua aneh. Ini ono anak loro, iku sing loro rame anak, ini wong tua melu ngerasa kelaran. Banyak sekali hikmah sebenarnya apapun yang digariskan oleh Allah. Apakah itu yang kelihatan baik dan tidak, itu semua adalah sesuai dengan hikmah kebenaran. Nah, kanggo ning awake dhewe kadang-kadang awake dheweku seneng milih ndi sing disenengi, ning orang ngerti. Sing disenengi, sing manfaat iku asline sing disenengi apa sing ora? Anjur piye nek wis kaya ngono. Nek kowe ora ngerti ra iso mesthekke ya wis pasrah wae nang Gusti Allah. Ya Allah, kula mboten ngertos. Kula niki dirabek di kali tiang sepuh langsing yang betul lemen dongi aning wong panjang tiang sepuh pun ngesake kulong betul ngertas niki makin manpangat no pembutuh yang kulong pun kulong derek sakar sana penjenengan sing penting kulong pun lega ke tiang sepuh. Ya, nek wis ngene, Allah akan memberikan, membuka jalan kebaikan terhadap orang ini. Mergo wis pasrah bareng Gusti Allah, sing dhewe ora ngerti manfaat apa ora.
Sementara Gusti Allah iku sipate luwih melas timbangane wong tuwa nang anak. Contone meneh yang lain. Aku iki api opo sih? Opo rono opo mrene? Wis mbulah sing meneng Gusti Allah maringi sing piye? Aku nderek, aku nandur pari, manfaat kanggo aku, kanggo imanku iku ketika pari ki mentes bisa diunduh, apa ketika pari ku ngabluk pangan warang warang palang sangit. Aku rangati wis mbuh pokok aku nandur minangka netepi lumrahe wong urip ning jagat iki. Kepengen mangan yo golek cara piye bisane ana pangan. Aku wis nandur pari ning aku ora ngerti. Engko iku manfaat munduh apa ora munduh. Aku wis terserah Gusti Allah. Nek wis kaya ngene ketika engko kok nyatane ora munduh yo nrimo. Nek milih kudu. Engko nek umpamane gagal mesti ora trimo. Ketika wong wis ora trimo iku duwe rasa ora lega mek pengiran. Wis tare wangi ngene kok nyatane cek kaya ngene. Aku ya wis tuwa. Kula ndonga iku. Aja ditekanke pikiran nang gone sing disuwun. Tapi tekankan hati ini agar hati ini selalu dekat, selalu cedak mbek Gusti Allah. Donga. Wong donga iku nyuwun, nyuwun iku lak ana tembunge. Ya Allah, ya Allah. Pada saat wong nek ngrasake wong donga iku duwe rasa mesti cedak. Itu sudah keuntungan. Walaupun sing disuwun ora kasil. Apapun kita harus selalu berdoa karena doa adalah panggilan dan panggilan adalah permohonan. Maka hadirkan hati ini agar Allah berkenan untuk memberikan ijabah atas apapun yang kita minta atau yang kita pohonkan bahasanya. Jadi intinya ning donga iku cedak nek Gusti Allah. Ngandel mbek Gusti Allah. Ketika orang sudah meninggalkan doa, artinya sudah jauh dari Allah. Mulanya sendungo itu. Insya Allah orang ono rugine, orang ono apa mana? Orang ono alane, orang ono rugine, orang ono kurangi. Ketika memang misal awak dhewe wis nyuwun temen nang Gusti Allah kok gek sing disuwun ora diparingke. Barangkali memang ini tidak bermanfaat. Tetapi kita sudah memperoleh kemanfaatan yang besar apa? Cedak karo Gusti Allah. Iki ora kok jeneng ngerem-ngerem mati ora. Anjen asline ngono. Sayyidina Abu Bakar, menurut satu riwayat gerah situ. Gerah apa? Gerah kangen karo Kanjeng Nabi. Tapi ada riwayat mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar diracun oleh lawan politik. Sayyidina Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Itu matinya juga karena dibunuh. Sayyidina Utsman tidak hanya satu orang, rombongan mati ni Sayyidina Utsman. Apa kira-kira ngene iki nggawe pikiran berarti Gusti Allah wis ora melas mbek Sayyidina Utsman. Yang begitu berjasa di Islam, di perjuangan. Ora. Dewe ganti Nabi. Nalikane disuwani sahabat Utsman,
Nanti Nabi ngendika, Utsman bakar mlebu swarga. Karo musibah sing ditampa. Kita memang tidak pernah tahu bagaimana cara Allah memberikan anugerah terhadap hamba-hambanya. Mulane sing penting iman iku ditoto. Tapi ini awak dhewe ora dadi sapa-sapa, mbek ora dadi apa-apa. Barangkali cobaan iman pun tidak akan berat. Paling ya. Apa ya? Loro ngeluh, masuk angin. Belum ketika enek dulur iku maropa ya iya apa belum ya awak belum buatan segeca nek kue waktu ora segeca wong santunya kabeh ora ana sing segeca cuman ora segecane dari mana iku beda-beda ana sing rani duit ana sing bar dinesori bojone ana sing ana bener ngandani lati kuku ana sing wayahe gajian ora diweke ana sing dicopot saka jabatane ana sing ngelu sirahe senut-senut wetenge mules saben 5 menit ning toilet ana kurang-kurangnya suntik malah keliru-keliru nyoblos. Kabeh wongi mesti dikeluan. Nek awake dhewe ora nganggo kaca blur rupane iman niku ya. Ning dunya ora tau penak. Mula nek wis atiku tetak lek Gusti Allah, apapun itu menjadi jalan, menjadi jembatan mlebu swarga. Kalau nduwe ya mbok menawa ana hikmah. Andar hadise apa lali ya. Inna minar dhunubi dhunuban la yukaffiruha illal hammu fil ma'isyah. Enek sebagian beberapa dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Mungkin mergo keset ora nyuwun ngapura orang rumangsani dosa ambek ora gelem tobat. Tetapi ono garis mlebu swarga. Mengenai suarga orang untuk kotor tidak harus bebas dari dosa. Mbah dosa ini mau wis di Ngapura, mbah dosa ini wis ditobatin yuk di Ngapura, atau diresik di dusin yang genin rokose. Tapi setelah masuk surga harus bersih, itu pasti. Ketika dia nyuwun suarga tapi kelakuannya ngendro, akhirnya apa? Dibaringi urip susah lek-golek pengupo jiwa. Rasa itu susah. Susah itu dosa. Bergoran rimo karo paringi Gusti Allah. Dini umpamane loro kok mentombo kawapa wak. Awak kok loro ya. Tolong tukar obat di warung. Ngombe obat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula nyuwun mugi paringi rati mempering sekitar awak kula kesane kula sakit tandang ibadah mali. Ya. Apa po? Ini cuma itu. Kula kok mang loro to? Iku termasuk penjabaran dari pikir la ilaha illallah.
Wong nek wis muni la ilaha illallah iku tidak hanya ngerti maknane, runtute makna, tetapi benar-benar meresap dalam darah dan tulang, sembalung sumsum sama. Itu ini termasuk nek wong ngandel ora ana Gusti, ora ana pangeran sing kudu dikawulani kecukup Allah, ya apapun yang dikersake Allah kita harus menerima. Cara umpamane aku ku ngerjake wong, kowe meh kejonganku nggih gelem sembarang nggih. Meh tak kon nguras WC, meh tak kon nguras sekolah, ya harus mau wong wis aku. Mung saiki ora kok. Daftar polisi, daftar TNI. Ningkono ada tanda tangan mau ditempatkan di mana saja. Engko nek wis muni ajeng dikirim teng Papua bingung. Padahal wis tanda tangan. Iki sering awake dhewe. Nggih, kula ngawula teng Gusti Allah. Ya berarti apapun sing dikersake Allah, apakah itu memang menyenangkan atau membuat kita sedih, ya harus kita terima dengan lego. Ini ora gampang jenengan. Itu seronone ben ati legowo iku pirang-pirang termasuk apa? Tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran sama nani. Nek maca Quran ning kono iku keterangan. Gusti Allah ora niati ngamali wong. Gusti Allah bakal paring gubungan nek umpamane ana inama alusri isra. Nek ana kangelan ku rak yono gampangi. Bahkan diulang inama alusri isra. Biman alam nasyrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada batasnya. Setelah itu terlampaui, kita akan mendapatkan kemudahan. Wong kadang wong itu wegah kangelan, Pak. Karepe iku kon teko dhewe. Penak kon teko dhewe, seneng teko dhewe lagi. Wis apa wis janji, wis sumpah. La ilaha illallah adalah sumpah. Sumpah kita bahwa kita akan mengabdi kepada hanya Allah. Kadang-kadang awak dhewe iku nek lunga ning dalan iku ora mung ning akhirat lah. Ora sadha tekan Mekah. Sing wong ning kono werna-werna saka kono di budaya yang macam-macam. Lunga ning kutha ning Semarang apa ning Jakarta. Kita akan melihat banyak sekali macam, walaupun seagama. Wah, ada yang rapat, hubungan lepat. Wah, kota motornya top. Wah, ada yang bleh-bleh. Wah, ada yang aku kokok, kalungan pesbih. Wah, ada yang gundulan, juga tidak duduk. Wah, orang-orang. Rasa tadi pikiran pokoknya sing penting noto hati lego ae Gusti Allah piye nang awak dhewe nek ana wong werna-werna rasa dirasake wong kok ora tuku ana wong dhuwur dhuwure ana wong cilik cilik. Orang yang cukup orang ini memang
disebut orang yang selalu sibuk hatinya ketika dia melihat apapun dia berkomentar. Ning banjur ngateng ora ku ana yen wong jowo ngliwat ngono iku gak apa-apa wae wong cilik terus lunga. Sing ora kuat iki nek sak omah, Pak. Betet. Betet. Lautan mendidih. Daratan menjadi panas. Akhirnya perang dan berakhir di pengadilan agama pegatan selesai. Allahumma enak menaik uang itu lucu ini di luar dari sisi agama ya lucu ya apa aku awamu cara rapi-rapi ya pengen tahu Pak ya. Tapi sing kula seneng ini kok pun kada tuju. Asik kan. Kita tinggal lunga ora tau iki. Karep-karep mulah. Wa iyyakal mata mi awal amani wa kam umniyatin jalabat maniya. Ayo wis ngiri gelulangan burung iso to lungsur dilakoni iso tambah meneh meneh iso akhir numpuk kok dadi mung cara obat. Bising dokter, tiga resep. Kula kok mboten sekeca pripun. Eh tuku bak. Tapi aneh tuku ki. Lemari ra diundi. Esuk tuku bak meneh ta. Dadi kuwi dadi bak lho. Mbok nganti kapan yo mung dadi wong sing numpuk obat lara-lara isih utuh wae. Iku tombone ati ku enek limo. Nanti nyumat Al-Quran kalau di dalam Al-Quran itu mengko dineng-neng awak itu aku tidak ngerti mana nih. Kaping pindu sholat wengi lakonono ini kiora dilakoninya masjid isi sepi kancingan ora makludah ora wong pikiran tebe tidur bul kucing. Nek sedih, nek mengitangi sembahyang. Sembahyang itu doa. Inni wajah wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini kudung ini di resep ini ayat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladhalin maco ayat sembahyang engkau Gusti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Ningono wali. Duo ben 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 ora dijabahi pengen wali. Ngantek malaikat matur ngene Gusti. Niku wong niku menungso niku kawula panjenengan niku. Ben dina niku donga mon. Kemudian penjelasan paring-paring ini seneng wes, aku seneng ngerungok ke sambate, Allahumma, nanti gue wali kok, gue dikira tiga bulan,
Tapi dungu terus, itu adalah orang yang dekat sekali Gusti Allah. Walaupun dia dewe orang rasa. Ini dimana bingung. Pokoknya dipok kewai. Seneng ning suwargo, penak ning suwargo, mulia ning suwargo, apa bunga ya ning suwargo, ojo digulei urip ning alam dunyo. Siap apapun, siapapun ning dunyo iki terhadap yang lain mesti beban. Bujumu bagus apa ya apa? Beban buku. Bujumu ayu apa ya apa? Beban. Anak bu gendeng, bu pinter, itu beban. Tonggo, konco, wong tua, bondo, apapun, itu beban. Mulojo mikir seneng neng, dunyo. Sing penting nyelamet ke iman ini. Ojo nganti mamang mek Gusti Allah, ojo nganti ragu mek Gusti Allah, mek Gusti Allah, alhamdulillah. Nek umpamane deng urip kok ora penak. Ora usah dipikir. Penak gone ning suwarga. Bunga ya ning suwarga. Mulya ning suwarga. Urip. Bunga ya ning suwarga. Allahumma. Nek ngene ya penak. Tambah di TV. Dan ini kepanjang nyata kok. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpul ana. Wong gini saleh nek dongono angin gede gede nyamper. Gunung jeblok, penak. Sama itu betul bingung. Niko gunung jeblok, lah kayak urusannya diri. Jadi saya ikhwis ono aturannya diri, ono SOP sebagai sosok gunung khusus tanggal lagi biye, tanggal itu biye menaikkan. Betek yang ono tugasnya diri lapo, apa itu mikir tugasnya wong. Oh, ngetengah. Nenek ngetengah kalau tak gara gitu. Ah, cocok. Halo. Tipol ke wedding dunia, kau ada seneng, kau ada bunga, orang ada mulia. Ya, sengono. Aku ya tahu betul uang sing duit jabatan dulu. Duit ora kurang-kurang. Ini juga tak sedih. Di mana Pak Kiai? Tak tahu apa ini. Apa mana ini? Lelek penak, orang wong nyaru, orang wong nyiku, orang wong ngerasani olor. Iyo sesolah ning suwarga. Ning kene ga ono pak api oh kaya ngopo iku ya wong ana sing elek-elek. Ning yo iku api elek oh kaya ngopo ya ana sing alem pak. Api oh kaya ngopo ya ana sing mungsuhi, tapi elek kaya ngopo ning donya iku ya ana sing ngancam. Alhamdulillah itulah dunia. Lapor tiga berlepot. Bayangi masa keduru, foto yang berawak. Nasinya nabi. Ya. Masih berlalu. Saya dah bingung dah. Ini dunia kini ngelak mangan, ngelak mobil.
Adis kemulan ngantuk buru. Ana sing gawe resep rodok ekstrim. Budak, mitak, bisu. Kaya ngayah ngene iki. Mbah mun iki ku bisa disapa ta? Kono nombok kene ya ketemu kono dunia asli ini. Aku butek butek bisu wis kono karep aku sing penting duwe partai jenengane partai ngaji Allahumma toko ngaji kono karep nek ngomong piye ta. Kuwi nek dituwit nek tura ta iki. Nek tura. Wis aja ora tau tura. Kaping papat weteng ira ingkang luwe. Iki weteng luwe itu coba ngepenak ne ati ping pindune iku yang iso njogo awak le ora kelemon mega wong lemu itu lucu tapi tidak sehat koyo ora kena kolesterol ora kena ngopo maneh iku wis pokoke weteng iku digawe ngelih ae senajan ana panganan jam 10 bengi aja ngom aja mangan. Isu tangi turu mamannya nulis cukup gombi sing anget mangan ojo nganti warek ojo pati-pati mangan nek dulu ngerasa ngelih. Nah resep kanthi Nabi ojo pati-pati mangan nek dulu ngelih nek mangan ojo nganti warek. Nah, itu sehat di mutasiku berlapar-laparlah kamu akan sehat. Aku dibagi irung iso juga anggar buat pikiran dia mumet ngono ku awalnya saya ngemil timbangan dia mikir kang ngemil gak jemi kau yang kebru wah gitu ya kebruat kaping limo zikir wengi ingkang suwi tangi gajut kesel pikiran taillah illallah taillah illallah sangat tuwe to selawat dengan tanpa duwe rasa kepengin werna-werna dadi selawat ikhlas aku ikut. Tahu jarah Pakku aku macane ora kaya biasane sekarang ge sedih sini ping telu tali liping 100 300 tasbih 33 selawat ping 500 tapi sekarang ge sedih tak kirim sing akeh den tetep berkah gue iki masalah iso udan. Ini bengi gua mimpi betul karo Pakku ngene. Kowe iki. Miren gimbojono buntute. Bendel duri. Kok biasane wong iku nek aweh kok ora ana balenane. Iki mesti diujar. Wis tak gawake duit sak mene kok ya ora mbilo aku kiai asu. Ngene. Mulane nek sing apik yo gak usah nampa wewe wong. Ketika memang situasi ini umume wong aweh mesti njaluk balik. Tapi nek ditolak iku sok ora penak juga. Gua iya
dua yuk raklem. Bingung dong? Dong yuk orang bingung. Nek aku diwai wong, aku rasa nompo, tak wiki duit kan selesai. Aku ramisuh. Ya mungan gawe kowe gen rada melek ngono gitu. Aku tahu dunane ke wong. Wis rada jero kae nek dirasake tapi ora rasa. Aku diwaduli. Selesai pak, besok anu-anu itulah ini cara resep Kanjeng Sultan Hadiwijaya tadi ya. Jadi wong kuwi tetep wae ngregani ngajeni wong liya tetapi tetep jadi perwira, jadi satrio. Jadi kita tetap prawiro, senajan saya harus menghargai orang lain. Semana diri lah, gede dulu. Ki gak usah bicara negara sih ya, sih ruwet. Gue telung wulan purnomo. Gitu, kasih wong. November, ya. November, terus November apa ni? November dimulai ono sumber, terus Desember gede-gede ni sumber, Januari hujan sehari-hari, Februari apa ya? Impres pak. Wes gue yang telung ulan nenar ngomong, saya gitu ngomong, nggak malu ribut aja. Ini mendengar sih. Nandani hati ben rukun le omah-omah penak le momong anak ya jenengane wong tua kadang akeh serengene ora apa-apa sing penting awake dhewe ning pangeran nek cara bahasane wong pati iku tegak lurus sesuai karo komando Komando Negusti Allahumma amin. Di mama hilang. Alaika bitafwidil amri kullihi ilallah subhanah wa dhalika li amrin ahaduhuma tuma'ninatul qalbi fil hal. Alasan yang pertama kenapa awake dhewe kudu pasang nek Gusti Allah karena ini menenangkan hati. Terus alasan yang kedua wasani min amrin iku husulus salahi kasiling kebagusan wal khairilam ya kebagusan fil istiqbali
ing dalam zaman kang arep teko. Nek pasrah nek Gusti Allah, apapun yang terjadi, kita akan baik-baik saja. Allahumma. Wa dzalika ta mengkono-mengkono. Tafwid. Wajibin tafwid. Wajibin tafwid hingga khusulu sholah wal khair fil istiqbal iku li annal umura krono sak temeneng bira-bira perkara bil awakibi lan bira-bira pungkasane iku mubhamatun ora bisa digagapi ora bisa dingerteni. Fakam pirang-pirang min syarin utawi ala iku fi surati khairin ing dalam gambaring kebagusan. Banyak sekali ala tapi berawal kebaikan awalnya tapi akhirnya Allah. Baka min syarin durin kan pirang-pirang utai bahaya fi hilyati naf'in ing dalem rupa kemanfaatan. Banyak sekali kayaknya bermanfaat tapi ternyata berbahaya. Iku gambaring donya awake dhewe karo akibate piye mulo pasrah nang Gusti Allah. Urang-urang nyuwun nang Gusti Allah apapun yang kita lakukan berakhir dengan baik dan bermanfaat itu saja. Insyaallah akan baik-baik saja. Allahumma. Terus terang aku kiri nek bicara soal koyok ini kiyo ning dunia isyak di kontrol aku coba koi gula iwang sing koyok diterang kening kita piki nyandek tekan pojok wetan pojok kulon pojok kidul pojok lor isyak temu pak aku mau nemu ni kini biar koi kau nama sangat berkain. Aku padamu. Assalamualaikum.